Apa yang tertarik, saya yang tertarik di sini. Apabila Datuk diberikan kata apa, penghormatan untuk menyanyikan lagu Majulah Singapura, adakah Datuk merasakan the circle is complete? Yalah, daripada dulu nak beli stamp, orang kata nak beli tu hang buat panjang dah tunggu belakang. Tapi adakah Datuk lihat sekarang ni, bila kerajaan Singapura, yang kita tahu dah kan, bila dia mengangkat seorang penyanyi daripada keturunan Melayu, rambut panjang yang dulu pernah dicemuk untuk menyanyikan lagu Majulah Singapura, adakah Datuk merasakan itu satu perjalanan yang dah separa komplit ataupun bermulanya satu cabaran baru untuk dalam industri muzik? Bagi saya itu satu ketentuan. Kau tak boleh tahan benda ni. Dan ketentuan dia. Sebenarnya saya tidak pernah minta benda itu. Tapi kalau awak dengan sejarah, mendiang Aidli kami di Kuayu, memang dia takut dengan rambut panjang. Lepas tu dia takut benda-benda hippie ni dulu. Betul? Banyak kumpulan-kumpulan rock seperti Rolling Stone, Bee Gees, Kitaro balik pasal rambut panjang. Jadi dia tak faham benda ni kerana dia rasa hippie tu adalah satu budaya yang bahaya lah. Kan? Tapi maaf cakap, saya tengok yang masuk, yang buat benda pelik pun bukan rambut panjang, yang pendek pun banyak lah. Dahsyat. Kita tak ambil banyak, kita ambil sikit-sikit eh. Dia ambil lebih banyak. Okey, tak apa. Berbalik kepada Majulah Singapura. Dia terhasil bila mereka nak nyanyi, nak saya nyanyikan satu dua baris lagu tentang macam lagu Majulah Melaka dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya saya tidak begitu minat. Terus terang saya tak begitu minat kerana lagu tu tidak sangat mengena dengan saya punya feel dan perasaan. Perasaan dengan feel tu lebih kurang lah. Perasaan tu dan saya rasa tak kena dengan yang karakter yang saya ada. Tetapi mungkin dia orang nak saya hadir kerana purbanya saya tu kan. Umur dia ni mungkin kenalah wakil umur-umur yang rambut kala-kala sini kan. Warga emas. Saya pun nyanyi sikit. Kalau awak dengar lagu tu, hanya ho-ho je. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Itu je. Sampai orang cakap, itu je kau nyanyi. Itu je dia mahal. Dia jadi mahal lagu tu. Dan budak-budak sekolah hanya tunggu waktu itu je nyanyi. Lain orang tak nak tahu. Dia nak tunggu ho-ho-ho-ho sampai sekarang. Itu satu keistimewaan dia. Dia cakap, magic ni. Bukan aku dah cakap. Itulah dia. Dan benda ni berlaku. Dan selepas tu saya pun nak balik. Dah habis rakaman, saya nak balik. Nama dia Dr. Sidney Tan. Juga seorang producer, komposer, pemain piano, pemain piano yang bagus. Dan dia suka bola sepak dan sebagainya. Dia baik dia. Dan saya cakap, Sidney, saya nampak satu piano, akustik piano. Saya, why don't you play the piano? Let me sing Majulah Singapura, my own version. We take this as our archive, so personal. So dia main. Dia main piano. So ada 2-3 orang kat situ. Saya punya PA, saya punya kru datang, dia rekod benda tu. Saya beritahu mereka, jangan di viral kerana lagu ni ada lagu simpanan peribadi. Kan? Dan dia main. Dia main, saya ikut Firmi Sari lah. Selanjutnya kalau orang nyanyi, maafkan saya kalau orang nyanyi negaraku, selanjutnya nyanyi nak cepat habis. Jawab nyanyi je, negaraku tak ada jiwa perasaan, cinta, perpaduan, doa, tak ada. Kita tak terapkan selanjutnya macam itu. Jadi benda tu jadi santai. Saya dibuat dulu kat sekolah, saya bukan prefect tau, bukan ketua darjah, tapi saya kontrol satu kelas. Pasal saya jahat sikit, nakal. Jadi kau nak cakap dulu, we the citizen of Singapore pledge ourselves as one united country, bukan semua berikut. Saya punya monitor pun tak berani kacau. Jadi saya mulakan. Tapi Majulah Singapura ni, saya bila saya tengok, dulu kita nyanyi, mari kita rakyat Singapura sama. Pak Zubir Said buat lagu itu dengan doa. Dia kat situ hari, marilah menuju kejayaan macam Hayat Halal Falah, macam itu. Ada benda tu yang kita tak tahu, tersimpan kat situ. Bila saya nyanyi lah. Maaf, ini kat Malaysia ni, tapi saya nyanyi sikit Majulah Singapura. Dan saya ikut nada feel saya. Mari kita rakyat Singapura
sama-sama menuju bahagia. Kan cinta dan kasih sayang tu, feel blues tu nak ada. Ah, itu yang diorang tak boleh tahan tu. Kebetulan benda tu menjadi sejarah. Dan saya akan tetap kenang benda ni sampai akhir hayat saya. Dan saya tak fikir dia akan sebagai pusingan terakhir. Saya rasakan ada banyak benda lagi yang saya nak buat kalau diizinkan Allah, insyaAllah. Mudah-mudahan diberi saya ilham yang baik, ingatan yang baik. Mungkin kita akan teruskan. Banyak lagi yang saya nak buat sebenarnya. Pada negeri Melaka ni sebenarnya, kalau kita keluar, kita betul-betul kreatif. Kita nak kena kreatif, nak kena berani. Dan jangan takut, tapi jangan over kreatif. Kalau kita over kreatif, dia akan jadi macam, maaf cakap, bukan bodoh, tapi pandai-pandai. Kreatif tu perlu, tapi jangan over kreatif. Itu yang penting. Kalau lagu ni tak kena, lagu ni ala Nusantara, kena buat R&B, tak kena lah. Tak kena. Kita nak kena terima. Kreatif tu perlu, tapi jangan over kreatif. Jadi kepada abang-abang, saudara-saudara, adik-adik yang saya kasihi sekalian, bukan saya nak mengakhiri majlis ni. Saya nak beritahu, akan dah panjang sikit ni kan. Jadi ada lagi soalan-soalan lagi kan, Mel? Yang penting dalam hidup adalah restu. Boleh menyanyi je tak cukup. Nah, jadi orang tu boleh menyanyi, nak jadi penyanyi bukan senang. Semua orang boleh nyanyi, tapi nak jadi penyanyi lagi satu. Bila nak jadi entertainer, lagi-lagi satu level. Nak jadi performer, lagi satu level. Dan yang penting sekali, disiplin. Tanya, lihat, pandang kat cermin awak punya strength awak, kekuatan awak. Awak nak jadi penyanyi ni, nak jadi penyanyi ni, kena strength awak nak tahu. Dan saya kebetulan hanya diberi satu kasih-kasihan, yang mana saya boleh menyanyikan dengan lagu rock yang agak keras, dan tak selangsung boleh dilembutkan dengan lebih jiwa. Dan lagi satu yang saya, restu daripada ayah dan ibu. Restu daripada ayah dan ibu sangat penting. Kalau macam mana bagus, pandai, alim segala pun, kalau saya rasakan itulah yang saya dengar daripada tazkirah-tazkirah ni, kalau kita tak dapat restu dengan ayah dan ibu, kita ada masalah.